Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Rabu ba'dal fajr, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Al-Quran, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada talkhis ataupun summary ataupun conclusion ataupun ringkasan dari qiraah asyarah dari surat Al-Ma'un. Maka surat Al-Ma'un barakallahu fikum dari qiraah asyarah akan menjadi beberapa madhab al-qiraah. Maka qiraah yang pertama kita akan bacakan qiraah Wars An-Nafi', maka di sini satu qori saja. Langsung kita baca untuk membedakan dengan qiraah-qiraah yang lainnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafkhihi wa nafsih. Perlu diperhatikan bahwa qiraah Wars An-Nafi', maka qiraah ini berfokus kepada beberapa hukum yang ada padanya, di antaranya adalah al-isba', baik di dalam mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil, ataupun mad badal, dan juga taglidz lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthih. Bismillahirrahmanirrahim. Araita alladhi yukadzibu biddin, fadhalika alladhi yadu'ul yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallina alladhina hum an salatihim sahun, alladhina hum yura'una wa yamna'una alma'un. Maka ini qiraah Wars An-Nafi', yang mana tadi bisa didengar bagaimana bacaannya yang panjang. Maka mad wajib muttasil dan mad badal dan taglidz lam. Maka qiraah yang kedua berkesendirian As-Susi an Abi Amr. Berarti sudah ada dua qura. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzib biddin, fadhalika alladhi yadu'ul yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin.
Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Maka di qiraah yang kedua, qiraah aduri dari riwayat muridnya As-Susi, terjadi idgham al-kabir. Yukadzibu biddin. Pertemuan ba yang keduanya mutaharrikan. Yukadzibu bidhammah dengan biddin ba bil kasrah. Maka diidghamkan, dinamakan idgham al-kubra, dan idgham ini hanya ada pada riwayat As-Susi an Abi Amr. Dan ini usul dari qiraah mereka. Kita ulang tadi. Ara'aitalladzi yukadzdzib biddin. Maka qiraah ayat-ayat setelahnya hampir sama. Dan qiraah yang ketiga yang merupakan kekhususan dari qari', yakni Ya'qub Al-Basri Al-Hadrami, maka di sini bertumpu kepada jam'u mudzakkar salim dibaca dengan ha as-sabtah. Ada musafir hadal walad dribu kum, hei, nanti kau tulis salah. Kum. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Fadzalikalladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahuna alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Maka ini qiraah yang ketiga dari Ya'qub. Dan qiraah yang keempat dari qiraah ad-duri anil kisai, yang mana di sini beliau berkesendirian dengan hadfil hamzah. Di saat bertemu dengan hamzah, ara'aita, maka dihapuskan hamzahnya. Maka kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Araitalladzi yukadzibu biddin. Fadzalikalladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Maka di sini fokus kepada ucapan ara'aita, dihapuskan hamzahnya untuk mentakhrij dari permasalahan ra yang bertemu dengan hamzah. Telah kita bahas kenapa dipermasalahkan oleh para qurra sebagai perwakilan dari qiraah al-arab, karena ra mahrajnya dari al-lisan, kemudian hamzah a dari aqsal lisan, dari aqsal halq, dari halq kerongkongan yang paling dalam. Maka sebagian arab susah untuk menyebutkannya, maka di qiraah al-Kisai dihapuskan
hamzahnya menjadi araita. Dan begitu pun di qiraah wars an nafi', untuk keluar jalan takhrij dari permasalahan hamzah, maka wars an nafi' menjadikannya dengan ibdal hamzah bi alif, maka diganti hamzahnya dengan alif dan dibaca dengan al-isba', maka dibaca tadi araital ladzi yukadzibu biddin. Maka di sini jalan keluar dari Al-Kisai berbeda dengan riwayat Warsh. Adapun selain dari keduanya seperti tadi riwayat Susi an Abi Amr dan juga Ya'qub Al-Hadrami, maka sama seperti jumhur dibaca dengan ara'aita, tidak mempermasalahkan ra bertemu dengan hamzah. Dan begitu pun qiraah yang berbeda, qiraah yang kelima, adalah qiraah khalf an hamzah. Maka perbedaannya di sini difokuskan kepada yurawun, permasalahan hamzah yang ada pada yuraun. Maka di sini pun khalf an hamzah mewakili dari lahjatil Arab, menunjukkan bagaimana takhrij dari matobi ra, yang mana ra di sini makhrajnya lisan dan mufakhamah, bertemu dengan hamzah yuraun. Maka di sini karena ra makhraj lisan bertemu dengan hamzah yang tudib, sangat dalam makhrajnya dari aqsal halq, maka hamzah pada yura diganti menjadi waw, bukan yuraun tapi yurawun. Maka kalau begitu, jika diganti waw, berubahlah hukum dari at-tajwid. Karena hamzah yuraun asal hukumnya mad wajib muttasil, maka dia dibaca 4, 5 atau al-isba 6. Namun karena diganti hamzah menjadi waw, maka hukumnya di sini tidak ada panjang mad wajib muttasil. Dan karena diganti menjadi waw, wun tidak ada mad badal, yang ada hanya mad tabi'i, wu. Adapun nun as-sakinah di akhir, maka tetap mad arid li sukun. Maka poinnya tidak ada mad wajib muttasil karena hamzah diganti waw. Maka kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, fadhalika alladhi yadu'ul yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاوُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Kita ulang lagi. الَّذِينَ هُمْ يُرَاوُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاوُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ.
maka yurawuna. Tidak ada di sini mad wajib muttasil. Adapun qiraah yang berikutnya, qiraah yang keenam dan ketujuh dari qurra Ibnu Katsir dan juga Abu Ja'far, maka seperti biasa madhab keduanya adalah dengan membaca silatul mim al-jama'. Silatul mim al-jama'. Maka qari yang keenam dan ketujuh Ibnu Katsir dan Abu Ja'far, maka mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin, fadzalikalladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al ma'un. Adapun qiraah yang terakhir, qiraah dari yang kalian hafal, Hafs an 'Asim, dan di sini sama dengan Khalaf al-Ashir dan juga Ibnu Amir, maka dibaca seperti yang kalian hafal dari qiraah Hafs an 'Asim. Maka mungkin untuk mempersingkat di sini tidak usah kita misalkan karena kalian sudah menghafalnya. Maka inilah dari qiraah Asyrah pada surat Al-Ma'un. Maka di sini ada madhab yang pertama yang berbeda, Wars An-Nafi'. Madhab yang kedua, As-Susi An-Abi Amr. Madhab yang ketiga, Ya'qub Al-Hadrami. Dan madhab yang keempat, Ad-Duri Anil Kisai. Dan madhab yang kelima, Khalaf an Hamzah. Dan madhab yang keenam dan ketujuh, kita anggap yang keenam, Ibnu Katsir dan Abu Ja'far padanya bersamaan. Dan madhab yang ketujuh adalah madhab Hafs an 'Asim, seperti yang kalian hafal bersama qurra yang lainnya, Ibnu Amir Asy-Syami dan Khalaf al-Ashir. Maka ada tujuh perbedaan qiraah. Maka dari tujuh ini berbeda dari qiraah yang ke-10. Maka dengan ini selesailah kajian dari ilmil qiraah, tatbik ataupun penerapannya.